Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Abyss on Zemit. Jadi guys, ini game kemarin sudah open server, saya baru bisa recordnya sekarang karena kemarin itu tuh main Atlantica online sampai lupa waktu. Buat ini game bisa didownload dari tanggal 6 November. Jadi kalau kalian yang mau main ini game, saya tuliskan ya link deskripsi, langsung dicek aja guys. Disuruh pilih kelas, yang pertama ada Holy Connect dengan status yang bisa kalian lihat, terus ada sistem bintangnya nih, atau kenyamanan operasi pas kalian main setiap kelas yang berbeda-beda. Ini bintang 3. Kelas yang kedua Assassin, dia bintang 3 juga, ini statusnya tinggal kalian lihat. Kelas yang ketiga Mage, ini guys bintang 4, statusnya bisa kalian lihat juga. Kelas yang kelima Kenon, bintangnya 2, karena ini rada susah ya namanya aja tipe rank. Yang kelima Warrior, ini bintangnya 4 dan lihat sendiri ya statusnya. Terus saya mau ambil yang mana? Ya Mage. Sudah paling mantep dah ini kelas menurut gua. Tapi kalau di game-game lain ya Mage juga sih, Mage, Priest, Sorcerer, nah enggak jauh-jauh lah sudah. Kalau saya main itu tuh. Tapi kalau game PC, wah itu melenceng guys. Gamenya juga ini bahasa Indonesia dan saya mau ingatin, pas masuk ada update mau 2 GB. Pilih karakter, maksudnya gimana? Gender. Gak bisa pilih gender guys, jadi gendernya cuma ini doang, kayak gender apa, gender lock gitu. Jadi gendernya itu nggak bisa diganti ke cewek maupun ke cowok. Ada skillnya juga nih, kalau kalian mau lihat lihat sendiri ya. Jadi langsung saya skip aja kalau ngedandinin begini-begini. Gimana? Iyalah di skip. Ini kita tersadar dari bangun tidur gitu kah atau gimana? Selamat datang Returne. Aku harap kamu akan menikmati petualangan. Oke. Gas, namanya game bahasa Indonesia itu gas. Tapi di sini nggak ada suara sayunya ya. Jadi ya cuman gitu-gitu doang maksudnya. Cuman teks-teks gitu doang maksudnya. Astaga. Nah, di sini ada NPC yang kalian bisa datang-datangin. Terus di sini juga saya bingung servernya yang orang Indo yang banyak yang mana? Karena di sini ada tersedia 2 server ya. Grand Open. Wih. Nganu kode randomnya di mana di pengaturan? Terus Grand Open. Langsung masuk. Ini grafiknya udah rata kanan ya. Nih saya ratakan lagi. Makin HD dong. Ini misinya kemana guys? Oh ini misinya. Dia langsung ini ya, ngarah ke tempat-tempat misinya gitu. Apa itu? Lajunya pang. Jangan ada susah lewati tutorial, saran gua jangan dilewatin ya.
Ini dijadikan pet kah? Kayaknya sih iya. Tuh guys, dia ngikutin. Dan ini kayak realistis banget ya buat gamenya. Kita tingkatkan dulu, langsung equipment otomatis. Kita lanjut lagi misinya. Lah elah, jadi buat apa nganu skill kalau cuma disuruh ini ya, belum ngelawan musuh gitu. Oh, paham. Kita langsung buka. Seba beta. Nah ini hadiah awalannya ya guys, lumayan. Kita konfirmasi. Posisi kamera bisa nggak? Oh bisa guys, di zoom. Keren sih gamenya. Terus di sini ada login selama 7 hari. Nah di sini apa guys? Oh pembelian. Ini disuruh login selama 3 jam. Gila, 3 jam bos. Ini semuanya meningkat ya. Terus ada login bulanannya juga. Ada sistem akumulasi gitu kah atau gimana? Kita lanjut lawan bos. Ini kita pakai titel. Kita pakai kan. Kita buka. Sorry banget guys, tadi itu tuh keputus. Ya, jadi saya setting sebentar. Lanjut kerjakan quest. Ada item crafting, maksudnya gimana? Ngecraft gitu kah? Di sini kita lihat guardian. Nah, guardiannya mau diganti ya, nggak masalah ya, tinggal ganti aja. Terus guardiannya bisa di up levelnya. Wah, berat guys. Bisa disintetis juga kayak gini, maksudnya gimana? Gini. Terus jadi apa? Busuk juga. Coba kita lagi, sekali lagi, jadi apa? Busuk juga. Oh gitu. Kalau enhance kita pakai yang ini, terus di up. Terus ada konversinya atau kayak level selanjutnya gitu ya. Mantap juga. Kita lihat di ranking. Gak tahu disuruh ngapain. Kita ambil aja dulu. Up di up. Sudah. Lanjut lagi kostum draw. Kita udah punya satu.
cinta pada bulu-bulu cinta. Mau gajah butuh diamond yang prabaya. Bisa bikin kostum tapi nyari bahannya kayak orang gila juga. Kita lanjut, kita ganti baju biar lebih seksi. Seksi sekali. Dapat itu mulu, males gua. Oh, disuruh naikin level dulu. Di sini naik levelnya nggak terlalu cepet-cepet banget ya guys. Nyantai aja. Buat fiturnya seperti biasa masih sebagian yang kekunci. Nah, di sini ada bansosnya. Sampai di level 60 tinggal ambil aja ya. Kalau sudah levelnya mencapai. Oh, kita berubah. Bilang dong. Kira gue petnya yang evolusi, ternyata enggak. Waduh, waduh. Wah. Langsung tewas. Nah, posisi kamera kesukaan gue tuh begini, guys. Jauh. Nah, di sini ada misi harian, misi mingguan, sama misi berulang. Terus ini ada achievement, tinggal ambil aja semuanya. Terus ada misi berulang yang kelar sama misi harian. Di cariannya ada sistem poin-poinnya ya, buat dapatin hadiah lebih. Encyclopedia, oh ini bos yang kita kalahkan. Tinggal disuruh cari bahan-bahannya ya, kayak card gitu. Pergi langsung. Di sini kayak main sistem teleport juga guys. Kita up dulu yang level 3. Wah, enggak ada guys. Disuruh cari SP dulu. SP tuh kayaknya dapat dari naik level ya. Disuruh nempat. Nah, di sini saya bingungnya nempat nih. Kalau senjatanya yang kita punya itu tuh atau gimana gitu, nah. Itu bakal hilang kah atau gimana kah? Nggak tahu juga, guys. Tapi di sini kita nempatnya main sistem rate kah? Paham. Tapi di sini gue salah nempa, guys. Ya kita pakai aja dulu. Udah salah nempa gitu nah. Ya enggak apa-apalah. Oh, main sistem bu. Kita pakai yang ini ya. Sudah. Achievement kita ambil. Hugo ngasih tutorial lagi. Oke, terus. Oh, masuk dungeon. Ini main sistem party ya guys. Paham. Kita udah level 5 nih. Ambillah dulu. Nah, dapat. Pindah ke zona butuh
10 kali aja, maksudnya 10 kali percobaan aja gitu nah guys. Mapnya main sistem level dan ini masih banyak kunci ya. Kita buka skill baru dulu. Ada misi subtitlenya juga. Gak ada lagi sih, sisanya tinggal akan cari-cari aja ya, atau main-mainkan aja dulu. Terus kolom diamond ini yang gue bingung guys, mau dipakai kemana gitu nanti. Nah kalian periksa aja dulu ya. Ya jadi ini gimana, proses ini game seru, rekomen, cuman yang kayak gini butuh kesabaran aja. Terus nggak ada lagi sih, main aja pokoknya. Oke, dadah.